Rasul Insan Toba ni. Rasul Insan Toba satu nak jemput ayah aku. Terima kasih Abai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita semua sama je. Saya cakap tadi, luar ni cuma kulit. Ini je saya berbesar fashion pakai jubah ni. Ada kopiah, ada janggut kan? Tapi sebenarnya zahir kulit ni. Ada orang saya cakap tinggal banglo, ada orang tinggal rumah teres, ada orang tinggal rumah flat, ada orang duduk atas jantas jambatan, ada orang tak ada rumah, baju mahal, ada orang minyak wangi pun kena mahal, baju punya nama, ada orang baju pun tak ada, ada orang minyak wangi pun tak ada, mandi pun tidak. Beza-beza zahir kita penting, tapi apa yang lebih penting ialah hati kita. Yang membezakan kita ialah hati kita. Allah tak pandang suarikum, rupa paras kamu, putih ke, hitam ke, hijau ke, merah ke, siapa kamu. Innallaha la yazuru suarikum. Allah tak pandang rupa paras kamu. Wa amwalikum, harta benda kamu. Walakin, melainkan Allah pandang kulubikum, hati kamu, iman kamu. Wa amalikum, amalan kamu. Adakah menyamai dengan amalan yang Allah tunjukkan, yakni amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita buat hari demi hari, makin sama hidup kita dengan Nabi, sebenarnya kita sedang disayangi oleh Allah. Apa yang kita buat semakin menjauhi kehidupan Nabi, kita sedang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita belajar dalam hidup ni kasih sayang. Belajar menghargai mak ayah, keluarga, hidup dengan penuh rasa cinta, rasa sayang. Kita kena lihat dunia dengan rasa sayang, cinta pada Allah. Bila kita rasa cinta, hidup kita bahagia. Hidup dengan cinta, bahagia. Kalau kita hidup dengan cinta dan sayang, hidup kita tak penat. Hidup dengan rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih. Saya rasa doakan semua orang, tanda hidup kita berkat, kita jumpa keluarga makin sayang, makin sayang. Sayang ni bila ada iman dalam hati. Kalau tak, sayang tu sementara, sekejap. Sayang ni kita nak bawa pasangan kita masuk syurga. Apa makna cinta dan sayang, tapi akhirnya kita akan mati dan kita berpisah di sana. Ada orang tidur sebantal, satu selimut, tapi mimpi lain-lain. Tanda rahmah dalam sebuah keluarga, bila isteri tak semayang, kita rasa sedih. Itu tanda rahmat Allah mula turun. Suami tak semayang, rasa sedih. Itu tanda rahmat Allah datanglah hidup kita. Anak tak semayang, kita rasa sedih. Itu tanda rahmat Allah datang. Tanda rahmat dicabut, kita tak semayang, kita tak rasa apa-apa. Tuan-tuan sekalian, musibah yang paling besar dalam dunia ni, kita lalui hidup, tapi dahi kita tak sujud pada Allah, tak terima kasih pada dia. Jadi tuan-tuan, walau siapa kita, apa kita, tak ada apa pun yang kita punya. Semua Allah yang bagi pinjam. Suatu hari nanti, Allah akan ambil semua sekali. Kita akan tinggalkan dunia ni. Suatu hari kita akan tinggalkan semua sekali. Kita akan berjumpa dengan Allah SWT.